Ayo, kita beliin Tommy gabut. Beli kali ya. Zara. Masih lurus aja deh, masih lurus. Jalan yang di bawah enak banget, tapi yang ada di atas sih guys, benar-benar lala. Kita mau, oh itu ada beras. Kita mau beli beras, yuk. Nih di sini, serba guna ini. Bakal ambil apa namanya susu kental manis. Bilang aku yang ambil ya kak. Kita mau beli teh seri wangi aja deh. Seri wangi. Aku aja yang ambil. Majuin lagi pun. Malam. Itu tuh kayaknya tuh yang bawa deh. Iya tuh yang besar. Yang bawa. Nah, majuin lagi mas. Majuin. Udah. Hey guys, jadi aku masih mau nyari susu kental manis, ada gak sih? Mana? Oh bunda lagi nyari. Jadi bunda aku lagi nyari susu buat aku dan lagi nyari susu kental manis buat apa ya? Guys, sebenarnya aku gak dapetnya banyak, gak banyak sih. Tapi ya lumayan lah bisa buat beli ini semua dan nanti kita bakal mana ya? Sebenarnya sih gak dapet banyak, tapi kalau kita ada rezeki ya masa ya kita apa nggak berbagi, atau mungkin awal ini sedikit bocoran aja sih, masa ya kita nggak berbagi gitu loh. Jadi kalau kita ada rezeki tolong ya kalian berbagi, karena kalian kalau misalnya tidak ada rezeki amit-amit ya, kalian misalkan fakir miskin pasti kalian juga membutuhkan rezeki kan. Kalau kita ada rezeki ya kita kasih aja, oke okay? Biar kita menjadi orang yang baik dan mendapat pahala. Nah, nanti kita mau kemana ya, makanya ikutin terus karena ya ikutin terus ya, hanya di LTV.
Mau keluar dari Yap. Yap. Ya, aku sama Zara habis beli ice cream. Yay. Yay, Zara coba. Ya, yay ya. Ya, seru. Cheese. Aduh. Say something, Zara. Good. Good. Hmm? Like ice cream. I love it. Guys, aku mau beli ini deh. Wah! Aku mau beli domino pizza. Yuk, 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 yuk. Beli ya. Hey. Sama kakak aku pernah bikin pizza kecil di situ. Waktu itu pas yang pizza junior gitu lah. Waktu dulu inget banget aku sama kakak bikin pizza junior ya kan. Jadi sekarang aku mau cerita sebenarnya di balik semua cerita ini itu ada berusaha kerasnya. Bukan langsung jadi gila. Kalian kelihatan pasti langsung wih, Vivia ini misalkan gitu ya. Itu ada usaha keras di baliknya. Jadi buat kalian yang masih Livia sombong ini mentang-mentang ini, jadi bukan ya, aku bukannya mau sombong atau apa, karena aku udah usaha keras. Aku memang cita-citanya sih pengen berbagi dengan orang, pengen apa namanya apa ya, bisa bahagiain orang yang lain, bukan hanya keluarga doang. Jadi seperti itu. Dan itu juga aku sama bunda aku tuh, bunda aku yang sering banget jadi bunda aku yang mungkin sering berpengalaman gitu bareng aku. Nah, aku sering lomba itu, aduh banyak banget lombanya sampai gak bisa terhitung. Dan bunda aku semua yang yang ngantriin, jadi kayak gitu. Seperti itulah pengalaman Kyu. Halo Yara. Halo. Yara, ini enggak ada Ipi nih. Menurut kamu kakak Ipi gimana sih? Baik. Baiknya gimana? Suka kasih mainan. Kalau aku jatuh sering diperiksa. Siapa? Kalau aku jatuh sering diperiksa. Diperiksa. Nah, kakak Ipi dokter ya emang ya. Kamu apa yang kamu sebelin dari kakak Ipi? Ada. Kamu ngefans ya? Banget. Halo Zara, lagi ngapain? Hai. Hai Zara. Lagi ngapain lah? Pengen. Oh. Ini kelas berapa ini? Oke guys, jadi kita udah sampai tujuan dan kita mau angkat ke dalam sana. Kita taruh itu ya. Oh iya, ini baru aku mau kasih tahu ya sekarang. Jadi aku hasil dari YouTube-nya yang pertama kali aku mau buat zakat. Lihat tuh. Udah ada di situ dan kita punya banyak barang. Ini ya, kita ada borot banyak. Dadah. Aku ayah aku mau ngangkat itu ya, bantuin aku. Dadah. Ada lagi ya.
dari ayah ibu yang minta sehat terus ya, panjang umur ya, murah rezekinya ya. Baik, itu berdoa sebentar ya, sampai ibu ya. Om sebenarnya siapa yang sudah memberi kita ya selama ini dan keluarga Livia Leticia. Semoga sedekah ini menjadi keberkahan untuk pihak keluarga. Semoga berkah lagi dalam segala usahanya, lancarkan lagi rezekinya. Semoga keluarga ini selalu diberikan kesehatan. Semoga keluarga ini tidak kembali sakit dan Allah dan semoga akan menjadi hajatnya. Semoga berijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima dulu ya. Selamat. Ya.